Okay. Selamat pagi, mungkin selamat tengah hari, selamat malam, selamat petang, mana-mana aja. Jadi malam tadi kami orang beli barang dapur lah. Beli sabun, daumo, barang kering, barang basah, kemikal lah, kemikal. Yalah, daumo, dah sabun, paling dah kira kemikal lah. Jadi kami orang beli nanya, beli Dali twin pack, ada free mark Sesame Street. Jadi Eleno tadi yang milih Cookie Monster pun. Yang ada Cookie Monster, yang ada Elmo and the whole gang lah. Hanya ada tiga macam gitu. Lepas kami orang claim mark tu, Eleno madahnya mau makan pizza. So kami orang beli cheesy, well, what's the name of your pizza just now? Nya pun stok apa nama. Nya beli pizza cheese. Kami orang beli nasi lemak Uncle Jack. So video sebelum tu kami orang beli nasi lemak NK No Kitchen RM3. Untuk sikit ya, RM2 saja. Value buy, value Uncle Jack yang lebih murah RM2, ada nasi lemak, ada kopi. Tapi bezanya dengan NK, NK nya ada ayam. Tok saya ada ayam. NK pun ya, cepat habis lah. Tok pun cepat habis lah. Tapi yalah, sebabnya berada dalam shopping mall, so ya, lebih terkawal lagi lah ya, senang nak ngatur stok ya. Instead of kalau yang tepi jalan macamnya ya, ya, benar-benar laku. Orang tu kerja pagi dengis. Jom kita makan. Bismillah. Apa yang ada dalam tu? Ini ada nasi, ada telur, ini telur. Ada nasi, ada telur, ada sambal. Ya aja. Ada ayam. Ya lah. Mau murah tena, mau RM2 tena. Itu orang pun cari bang makan murah sini cari nah. So aku jadi naya lah. Aku jadi tukang cuba lah. Ya sedap lah. Extraordinary gila. Sedap juga, luar biasa. Ya just nasi yang murah aja. Pakai alasan aku mulai video aja bah. Nah, dalam video aku hari tu, bukannya aku mau review nasi. Nasi tu hanya aku pun watak sampingan aja. Ya cuma membantu aku dalam penceritaan. Apa yang aku mau cerita hari tu adalah dilema. Dilema aku dengan pemain mall. Dilema benci tapi sayang. Ya iyalah, perasaan aku dengan pemain mall. Tiga faktor utama yang aku sayang dengan pemain mall. Nombor satu, dekat. Jadi sampai 5 minit Munjik jam. Asal jalan belum tebuk sana tebuk sini, namulah jambatan apa indah ya. 5 minit saja. Dekat gila pemain mall. Kalau banding dengan Parkson, parkingnya banyak, senang cari. Contoh bangunannya, kau imagine untuk bangunannya, keliling bangunannya ada parking. Udahlah keliling bangunan ada parking. Main parking depan, situ dah ada parking, ada lagi parking situ. Parking situ siap dah, di luar lagi dapat parking. Kotan banyak gila parking. Ya, bagus tempat. Banyak kaki. Poin nombor tiga. Tiga. Bagi aku tempat yang memang one stop lah. Memang kau mau beli apa-apa aja, pergi siap. Yalah, bukan apa-apa aja lah. Maksud aku untuk barang keperluan lah, barang keperluan harian memang semua ada. Tidak perlu kau gagu-gagu pergi tempat lain. Unless kau memang mau berjalan nah, merasa mau pergi ke Parkson apa indah, yalah cerita lah. Kalau beli barang dapur, memang pergi sia, settle. Pergi sia sekejap, beli, balik. Jaga ada minum kopi sudah. Bila ada minum kopi darah naik sikit, baru kita cerita apa hal kita asyik suka dengan pemain mall. Nombor satu, kalau hanya boleh event, parking nak banyak tadi, nak di depan eh. Si dapat parking lagi, parking eh. Penuh je kemah
dari ujung sampai ke ujung sampai luar habis. Nyamalah fun fair ke, nyamalah event bike week ke apa, nang habis macam bulan puasa ke pola pola bazar pun depan ya. Nak kue kan dekat sejauh dari keluar saya dekat bulatan ada juga tempat pakai mulai event. Pernah juga bazar pola saya sesuai bah tempat ya yang memang saya dah ngaco depan pemain bola. Tapi last year saya ingat aku macam si pakai je tempat ya. Bagi tegi dekatnya depan parking saya. So yalah, saya rajin. Dah lah. Bila macamnya parking saya ada nah. Tidak apa dah patih dah semua orang seorang sikit kereta untuk turun ke pemain mall. Mak lain kereta, bapak lain kereta, mak nakkan, adik-beradik lain kereta. Kira sikit family 7 buah kereta untuk datang parking. Inilah 7 parking kau. Dahlah kau menunggu parking lama. Semua orang asal mau pergi saya reverse parking. Mau reverse parkingnya lagu saya dah hal. Punya skill macam orang Brunei saya dah hal. Yang memang tutup mata pun punya dapat parking reverse sebab dah nyala biasa. Itu orang miri ke plate kucing ke sama aja. Gagal juga nak reverse parking. Tikidi-kidi sehari-hari nak masuk parking. Dah parking, oh dah dah masuk habis ya. Atau balik. Mundur lagi. Masuk lagi. Keluar lagi. Mundur lagi. Sampai 5 kali. Sampai bila nak nunggu? Kita komen dari luar ke dalam. Jadi pemain mall tu ada 3 main entrance. Bukan 3 main entrance, 3 entrance. Jadi entrance dekat tepi. Kalau kita nak masuk dari tempat tol yang si ada orang yang si pernah pakai ya. Kau akan naik. Jadi kau akan naik ke kedai komputer, kedai baju, kedai kasut dekat tepi ya. Ya kira kita cakap ya entrance nombor 1 lah. Entrance lah. Yang sepatutnya ada hook bah. Hanya sepatutnya sewanya ada mahal sikit. Kalau dekat entrance-entrance macam ya. Pasti ya pemain mall mesti mau pandai pilih lah. Macam ni mau ringkas ya. Dan dia mesti pandai hook customer. Janganlah kedai nak si base kat depannya. Kedai nak selalu tutup. Masuk kita si kedai komputer tutup. Inilah ada orang nak nunggu saya. Inilah orang nak ngagak. Apalah rasa kita sebagai customer. Pergi siya nak tempat si base nak. Bukanlah kita nangan uti. Tapi si base lah. Hanya pemain mall untuk planningnya. Si bapak kacak lah. Hanya macam ya macam saya dah usaha aja nak bola tempat yang best dibagi. Pas ya opposite dekat entrance nombor 1 ke opposite nya ambil main entrance. Sliding door automatic. Bila aku masuk siang kau si rasa macam tempat ya main entrance. Kadang-kadang kau nangga stall nang betul di depan nah stall nak play lah nak sit best lah nak si nyaman mata kau nangga dekat tepi ya. Lepas ya lobby pun semadi nadai ialah pun deko si base apa hal kita si bukan komplain apa hal kita komen tentang deko kita banding kan macam si dak Boulevard tu Boulevard Permaisuri Mall Imperial Mall ya pun bab deko nang base lah kau nang bila kau masuk lah kau nang tahu ada perayaan yang mau disambut betul tak? Memang kau tahu moodnya Christmas ya Christmas macam-macam hiasan dekat lobby sebab lobby ya tempat untuk menarik pengunjung tu lobby dekat situ apa macam tadi pergi pertandingan Moana saya dah juga rasa macam Sydney Kuala tu saya dah juga rasa macam Chinese New Year. Entrance nombor 3 entrance favorite aku lah sebab aku selalu parking kat ujung ya. Pasal masuk dari saya. Tapi walaupun entrance saya entrance favorite aku, tapi ia adalah antara entrance yang paling rugi di dalam sejarah entrance shopping mall. Kalau kita unanggar dekat KL ke, nah masuk je shopping complex ke, namanya pandai masuk kita lalu dekat dengan food court. Ya antara hook yang boleh kita pakai untuk narik customer. Ada 3 jenis entrance, 3 macam hook kita boleh pakai. Macam nombor 1. Sepatutnya hanya jual gadget apa semua pakai orang muda. Orang muda suka nak masuk ke tepi ya. Ataupun orang dari shop house
dari seberangnya pasal panas tanya dulu ke gede mau masuk cuci mata dekat dalam pemain mall nangga gadget best pak macam yang tu sih suka sih kita orang macam yang panjang main entrance depannya masuk supaya kita feel apa musim kini tu. Tapi sih jualah mun musim dah basic lah gantung dah basic faham lah aku musim perayaan lah maksud aku. Nah pasal entrance nombor tiga strategi yang sepatutnya nyapulah is nyamulah food court dengan menggunakan makanan. Lepas kita beli barang makan, lepas kita beli barang dapur ke apa semua necessity untuk kehidupan seharian deh, singgah kat food court sebelum keluar kaca cerita tu sih kedai kasut jangan tak apa-apa di sia. Apa nama kedai ya? Sih pernah pergi sih ya? Sih pernah pergi kedai kasut ya? Siapa aja pernah pergi kedai kasut ya? Ada lah kali, sorry lah minta orang beli kasut sih ya. Ataupun ya adalah kedai favorite orang. Tapi kedai boring muka. Yang sih menariknya sih jadi hook kepada pengunjung yang pergi ke pemain mall. Pasal jangan kita orang lupa ada second floor. Yang panjang-panjang tu dah habis belum? Second floor ada lagi. Kalau second floor ini ada dua cara naik. Sikit dari entrance rugi tadi, sikit-sikit dari lobby yang rugi juga, lobby perhiasan je dah. Jadi bila kau naik dari escalator entrance rugi tadi, entrance nombor tiga tadi, kau naik, kau akan dijemput oleh Lea Sport Center, di kasut. Betul lah, ngam lah ya, steady lah. Kau jumpa kasut nak. Lepas ya, kalau kau sempat nangga kanan, apabila kau dah naik dah, kau akan jumpa food court. Yes, food court di tapoknya di tepi ya. Mana orang semua nak pergi kedai kasut? Silah yang pergi food court. Nah, jadi caranya mau menarik customer pelik. Dia hanya food court tu hanya menarik orang yang food court hanya menarik orang yang lepas beli kasut saja. Macam ni aja pemikirannya. Demografi yang macam ni. Setiap hari orang pergi beli kasut kah? Salah juga susunnya kan? Pasal food court dia tutup. Nenggak. Bila strategi salah ni. Jadi food court nak pernah ada dekat atas ya. Buka dekat Ibah, kedai makan. Memang betul-betul depan Naya. Betul-betul depan Jaya. Nyamalah food court ni sendiri. Nya madah dirinya food court lah tapi nya cuma kedai, sikit kedai pola macam ni. Nah. Toke seorang ya terfikir untuk molah benda ya. Orang nak mula food court atas sih terfikir. Keluar daripada Giant, kau lelah lepas mikir kau nak beli barang apa, kau nak pergi makan. Nah, ni apa ni? Kau main mula siapa ni? Yang mendari eskalator entrance 3 tu, mendari eskalator naik dari lobby. Sama aja, kau jumpa Lea Sport Center lah. Tapi kali tu, mungkin kau belok kanan, apa kau tangga? Office Naim, showroomnya. Untuk apa kau nak pola showroom Naim sebagai main attraction saya? Orang pun dah beli rumah, sudah lah. Saya dah lah, pergi saya selalu. Kau mau returning customer apa? Benda ya, mungkin tak macam service center saya dah hal juga. Mana ada masalah rumah, nang saya jadi service center dia nak. Si tahu lah, si wujud lah benda tu. Kata aku aja lah. Patut yang kat sini dirinya opis Naim tu. Yang kah dekat main entrance pak, main escalator ya. Kah dekat escalator nak belakang ya. Si okey pak. Si perlunya berada dekat depan-depannya. Yang nanti Jiwan kah? Jiwan kah Joni kah macam ni nyebut. Nah, lorong dekat Joni lagi. Nah, aku si tengahnya Jiwan, aku tengahnya Joni. Lorong depan Joni luas bukan main lagi. Ada charging station lagi dekat saya. Untuk apa ruang besar gila macam ni? Jewan ni tak kedai Paxson ke? Kedai H&M ke? Banyak gila orang pergi. Tak lah luas ya. Lepas ya, dah luas-luas macam ni. Nang saya dah guna yang luas. Mr. DIY belakangnya dia tebat habis. Walaupunnya cermin di stikernya. Apalah jadi belakangnya luas saya dah guna. Lepas ya, yang peliknya desain tingkat 2 ya. Nya macam mungkin kau nak pusingnya nya ada bulatannya sendiri. Nya mesti mau ikut lorong. Ikutilah lorong 2G, lorong gelap ya. Yalah, sebab mungkin kau jalan dari belakang DIY nah. Kau nak pergi DIY sih kan nak kau dulu nak pusing
pusing depan jauh ha. Pusing depan eskelator. Memang kau nak ambil dekat. Nak dekat tak lorong nak gelap ya. Sama juga mun dari kau naik dari eskelator entrance 3. Kau mau cepat-cepat pergi ke di depan Mr. DIY. Kau cuma pakai lorong gelap sikit. Kau pakai lorong gelap sikit lagi. Pelik lah. Aku bukannya no kritik saja. So, tempat favorite aku pergi. Suka aku pergi saja. Cuma aku sempur sati. Kena. Ya, pelik bah. Ya, pelik saja. Jadi, kita orang setuju kan dengan aku? Sik setuju kan? Setuju kan? Tekan button like. Kalau sik suka, tekan thumbs down ya. Tekan dua kali. Jangan lupa subscribe. Ding-ding. Sekali.